Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya dan like dan komen terbanyak-banyaknya. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kembali lagi ya bersama kami di channel Bayu Utama Motor. Oke, untuk kali ini saya akan mereview spare part punyanya Sigra ya bos. Nah, ini ada kap mesin, bumper, bullhead, cover airbag, cover spion, sama ada headlamp. Nah, ini untuk yang pertama kita bahas headlampnya dulu nih bos. Nah, ini untuk headlamp sebelah kiri ya. Nih untuk mika sama reflektor masih bagus ya bos, tuh masih aman. Ini black room ya tuh. Oke, nah ini untuk reflektor black room ya bos. Nah ini untuk mikanya nih, ini untuk mika masih bagus ya, mika terus reflektor masih aman tuh, si kinclong ya. Nah ini untuk kaki bawah aman, ini kaki atas belakang ini juga masih bagus tuh. Untuk yang bawahnya depan nih masih bagus ya. Oke, jadi ini untuk kondisi headlampnya ya, mika, reflektor sama batok. Nah, sama kaki-kaki tuh aman ya tuh. Eta untuk batoknya, nah ini untuk batok aman, bagus ya bos. Oke, jadi ini untuk headlamp sebelah kiri aman ya, masih bagus tuh. Nah terus untuk yang ini nih, ini sebelah kanannya nih bos. Ini untuk sebelah kanan juga sama ya, untuk mika reflektor masih aman ya tuh. Ini black room, ini kakinya nih, kaki tengah atas, kaki belakang sama kaki bawah tuh, kaki bawah aman ya. Ini kaki depannya nih bos, kaki depan tuh pojok ini masih aman. Nah ini untuk batoknya nih, ini untuk batok juga sama ya, masih bagus ya. Oke, jadi untuk batok ini masih aman ya bos, masih bagus. Nah jadi ini untuk kondisi headlamp sebelah kanan ya, mika, batok, kaki-kaki masih aman semua. Oke, ini headlampnya ya. Nah terus ini ada bullhead sama cover-cover. Nah untuk yang ini, ini cover spion sebelah kanan ya. Ini barangnya kita beli baru ya bos. Nah, ini beli baru nih tuh, kinclong ya, masih bagus. Oke tuh. Nah ini untuk klipannya masih aman semua ya, klipan-klipan tuh masih aman semua. Oke, jadi ini untuk cover spion sebelah kanan aman ya. Nah terus ini ada lagi airbag ya, cover airbag ini yang di bagian setir tuh, ini ada emblem ya atau logo, masih bagus tuh. Oke, ini nampak dari luar tuh, kulit jeruknya masih mulus ya. Nah ini untuk kelipannya juga sama ya bos, masih bagus juga tuh, kelipan-kelipan masih aman. Oke tuh. Nah jadi ini untuk cover setir ya, ini masih bagus tuh, barang baru ya. Nah terus ini
ada lagi cover airbag nih bos. Ini yang di penumpang. Ini juga sama ya tuh, mas, masih baru, barang baru. Tuh. Untuk kelipan-kelipan masih aman semua ya. Kelipan-kelipan masih aman. Oke. Nah. Tuh. Oke, jadi ini untuk kondisi cover-covernya ya. Ini barang baru semua. Dan ini ada juga bullhead nih, bos. Ini untuk bullhead. Ini aslinya kotak ya. Kalau dirakit. Cuman ini belum kita rakit ya. Nanti yang rakit bengkelnya sendiri. Oke, nah, ini untuk bullhead kita beli baru ya, tuh. Kode plat masih ada semua ya, bos. Untuk kode plat masih ada semua, tuh. Oke, tuh. Oke, jadi untuk bullhead ini kita beli baru ya. Barang baru semua, tuh. Ini untuk bullhead barang baru semua. Oke. Nah. Nih untuk bagian kanan atau kirinya ya. Nah, terus untuk yang ini atas bawahnya nih. Oke, ini untuk atas bawah ya. Ini atas bawah, ini untuk kanan kirinya. Nah, ini untuk bullheadnya ya, tuh, 4 tihang. Terus ini ada lagi bumpernya nih, bos. Ini untuk bumper kita komplit ya. Komplit cover fog lamp sama komplit ram. Oke, nah ini kondisi bumper nampak dari luar. Bagus ya, bos, tuh. Cuma baret-baret. Ini bekas di amplas ya. Nah, ini untuk cover fog lamp. Aman. Ini barang pernah baru ya. Kalau yang ini pernah baru. Oke. Ini ram atas kinclong ya. Masih bagus. Cuman berdebu bos. Oke, ini cover. Sama masih bagus juga. Oke, jadi ini kondisi bumper bagian dari luar ya. Tuh, masih bagus ya, bos. Nah, ini untuk kondisi bagian dari dalam ataupun kelipan-kelipan. Ini untuk sebelah kanan buat klip ke bracket bumper masih aman ya. Masih aman tuh. Terus untuk yang ini sebelah kiri. Sebelah kiri aman ya. Terus kaki bawah. Kaki bawah sama ya. Oke, kaki bawah aman. Jadi untuk bracket kanan kiri bagus. Kaki bawah juga masih aman. Nih kaki atas tuh. Bagus ya, bos. Oke, jadi ini untuk kondisi bumper depannya ya, bumper depan. Nah, terus untuk yang ini kap mesin. Ini kap mesin bagian dari luar atau nampak dari luar juga sama ya, tuh. Oke, nah. Bagus ya, bos. Nah, ini untuk kondisi bagian dari dalamnya nih. Oke, ini untuk dudukan engsel bagus. Terus untuk tulangan maupun sealer masih aman juga ya, tuh. Ini tulangannya masih bagus ya, masih aman tuh. Oke, ini untuk dudukan engsel sebelahnya. Nah. Oke, tuh. Ini untuk tulangan masih aman, sealer masih aman. Oke, jadi ini untuk kondisi kap mesin bagian dari dalam sealer, terus tulangan masih bagus ya, masih bagus. Oke, jadi itu kondisinya ya, kondisi kap mesin sama bumper depan.
Oke, itu tadi kondisinya ya, kondisi spare part Sigra. Nah, up mesin, bumper komplit ya. Terus ada bullhead, cover spion, sama cover airbag, dan sama headlamp. Oke, nah ini mau langsung kita bungkus nih bos. Mau langsung dibungkus ya. Ini buat pesanan orang Nganjuk. Buat pesanan orang Nganjuk ya bos. Nah oke, tuh. Oke, jadi ini sekarang mau kita bungkus dan dikirim buat ke Nganjuk. Untuk yang mau tanya-tanya silakan ya, bisa langsung hubungin aja ke nomor yang sudah ada di deskripsi. Untuk lokasi kami ada di Sunterjaya, Jakarta Utara. Bagi yang mau ke tempat juga bisa ya, nanti langsung aja buka di map Bayu Utama Motor, nanti bisa langsung nyampe ke tempat. Oke. Untuk yang mau tanya-tanya silakan ya, bisa langsung hubungin aja ke nomor yang ada di deskripsi. Dan untuk yang mau ke tempat, langsung aja buka di map Bayu Utama Motor, nanti bisa langsung nyampe ke tempat. Oke, ini sekarang mau langsung kita bungkus nih bos, buat dikirim ke Nganjuk. Nah, ini kita bungkus bos nih. Ini udah berapa hari nih, baru ngumpul semua nih bos. Tuh dalamnya pada di dalam tuh bos, lampu-lampu pada di dalam tuh, yang kecil-kecil di dalam bumper. Biasa bos buat ngirit ongkir. Kalau dipisah-pisah ntar, waduh. Ongkirnya ampun-ampunan. Misalnya kalau bumper hitungnya volume bos. Jadi walaupun cuma 3 kilo hitungannya bisa sampai 60 kilo itu. Jelek ya? Makanya dalamnya diisi bos. Kelebihannya irit bos. Cuman ada cumannya pak bos juga nih. Kalau sampai hilang di dalamnya itu mereka juga nggak bakalan tanggung jawab. Karena dihitungnya cuman satu bos. Gitu. Dia nggak tahu di dalamnya ada apanya tuh, mereka nggak tahu. Gitu. Ada plus minusnya lah tetap lah. Dari sekian lama kita berapa ya? 12 tahun, 13 tahun lah. Baru sekali sih yang hilang tuh dulu. Ingat tuh stop lamp punya servi apa namanya? Fortuner. Fortuner tuh 2012 tuh. Hilang satu zaman dulu itu. Selebihnya sih alhamdulillah sih ini masih aman. Diganti nggak sama bos sama ekspedisinya? Ya boro-boro, mengakuin juga enggak. Ya kan karena nggak terdaftar bos di dalamnya, kan dia nggak ngikut. Tahunya cuma ada bumper aja, nggak tahu kalau di dalamnya itu ada isinya. Gitu. Nah ini fendernya bos, ini fendernya dibungkus juga nih. Ini nggak bisa digabungin nih bos. Jadi ini 3 koli ntarnya nih ntar. Tadi pintu sama fender nggak ke video itu. Dianya lupa. Nah ini ditaikin ke motor nih bos. Nih tuh.
Tuh di lap ban merah tuh. Fregil, fregil. Berangkat nih buat ke Nganjuk, hati-hati.